Apa saja sih hewan yang perlu diwaspadai ketika di laut? Yang pertama ada gurita cincin biru. Satu gigitannya cukup untuk membunuh manusia dewasa. Yang kedua ada ular laut yang berbentuknya belang kayak gini. Sebenarnya cukup ramah, tapi hati-hati ya kalau ketemu. Keong ini namanya corn snail. Walaupun sering dikonsumsi, ternyata keong ini tuh punya sengat yang cukup mematikan. Bintang laut juga ada kok yang berbahaya. Ini nih, namanya tuh bintang laut mahkota duri. Selanjutnya ada ikan batu yang sulit banget untuk dilihat. Jadi kalian wajib pakai alas kaki guys, itu kelihatan nggak tuh? Ikan sembilang ini punya patil yang cukup menyakitkan jika terkena manusia guys. Selanjutnya ada leaf scorpion fish. Efeknya juga hampir sama dengan ikan batu. Ikan singa ini juga punya patil ya guys ya. Selanjutnya ada fire wolf yang bisa bikin gatel banget. Rumahnya ikan Nemo ini bisa bikin gatel dan rasa terbakar jika menyentuh rumbainya itu. Selanjutnya ada blue baby. Ya kalian tau lah ya kenapa ini berbahaya. Tiram-tiram ini punya cangkang setajam silet. Blue moray termasuk hewan yang agresif, jadi jangan diganggu ya. Ada juga nih udang mantis. Semua jenis kepiting apapun ukuran dan jenisnya punya capit yang cukup kuat. Begitu juga dengan umang-umang. Kalau gede jangan asal pegang.